Hai, assalamualaikum. Selamat datang kali ini. Okey, macam biasa kita ke dalam video bang. Kulineri aku special aku dengan Otai ni. Rasa dia semua kenal ni. Abang Sofi kalau kat Facebook dia apa penjejak Nusantara rasanya semua kenal lah. Mustahil lah tak kenal dia. Sebab kadang kalau dia post pun 1 jam dah 1k like lah. Semua kenal dia. Aku ini dekat Bukit Tagar. Belah apa Pok Ladong. Aku sekejap ni sampai tengah hari dengan Abang Sofi. Sebab dia pun sampai tengah hari. Air pun cantik ni. Aku nak ikat batu ladung semua dulu. Okay, aku makan umpan balance malam lah. Sikit lagi. Habis yang umpan habis. Eh, kita dah ingat. InsyaAllah kalau ada rezeki tu ada. Kalau tak ada tu. Bukan rezeki kita nyari. Kita cuba lain hari. Jangan putus asa. Sebab rezeki tu Allah tu kadang-kadang cerah. Kadang-kadang malap tu biasa tu. Lepas usaha. Tawakal doa. InsyaAllah. Semua rezeki pada Allah SWT. Terima kasih siapa yang support aku sampai sekarang. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Moga korang boleh sihat selalu. Pemudahkan rezeki. Dia pemudahkan segala urusan insyaAllah. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Okay, kita ada. Sejak akhir-akhir ni banyak orang tanya pasal setup. Aku jarang memang. Jarang gila aku cerita pasal setup aku. Setup panci aku. Sebab kalau aku cerita setup panci aku. Orang kata aku gila lah. Apa panci apa. Sebab apa aku pakai tali besar. Aku pakai tali mainline 100 pound. 100 pound ataupun 80 pound. Yang itu 80 pound maksudnya ni. Yang ni 80 ke 90 ke 100. Aku lupa tak pasti. Antara itulah. Lupa lah. Okay. Leader aku pakai 100 pound. Mustard 1 pound. Perambut aku pakai 120 pound. Okay. Kadang-kadang orang tanya aku kenapa pakai besar bang. Main besar-besar tak anyut ke apa. Okay. Cara aku mancing. Aku suka mancing tempat berisiko. Macam celah kayu. Atas apa. Bawah pokok. Jadi itu risiko satu. Satu lagi. Sungai Selangor ni. Ada pembuli. Walaupun kita tak cari dia. Kita macam main kuning. Kadang-kadang dia ambil tu. Menyakitkan hati ke tu. Dia menyakitkan hati kita. Jadi. Kau kena prepare lah benda-benda macam ni. Kalau main bawah kat sini. Bukan kita kata. Gila ke apa. Bukan besar-besar. Ya, satu lagi kurang cukai lah. Kalau kau pakai besar kurang cukai. Kau main tempat kayu-kayu. Kau nak ikan bawang. Bawang ni. Dia, kalau yang besar-besar. Saya-saya. Dia suka-suka duduk tempat-tempat macam tu. Apa telah yang saya kecil-kecil. Kau balik ke tempat lapang pun dia ada. Tapi kalau yang besar-besar ni nasihat aku macam ni lah. Aku ajar, aku bagi tahu lah tipnya aku. Mungkin ada lagi Otai kan. Dia orang pakai memang besar-besar. Kalau kau tengok geng-geng Otai-Otai Bam macam contoh abang Jeffrey kau tengok dia pakai 120 pound, 150 pound. Sebab dia orang pakai main kamera memang besar. Kalau kamera kecil kau tak payahlah, susah menyusahkan je nanti bila putus kau cakap besar bas putus dah apa dah. Itu yang tak nak. Tapi siapa yang selalu kena, dia tahu. Dia tahu ni apa. Ikan tu memang besar. Kalau tapi kalau makan 30 pound, 40 pound tu nasib lah, rezeki tu tak tahu kan. Kata orang betul lah, rezeki tu tak mentu. Kadang-kadang 30 pound tu boleh naik, tu nasib lah. Nasib untuk korang lah. Yeah, semoga bermanfaat nanti. Pasal ikat leader semua nanti tu. Kau boleh tengok kat dalam YouTube aku ada share kita hari. Kau boleh tengok kat YouTube aku, kat apa, TikTok aku. Mulakan dengan bismillah. 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 Dia kena pagi, dia keras, sejuk, cantik. Dia dapat tengah hari yang tercair. Jom, kita mulakan dengan bismillah. Alamak, locin. Locin aku rasa tinggal kat rumah sebenarnya. Aduh. Dia dah aku tinggal kat rumah locin. Aduh.
Loceng tinggal rumah, loceng lain. Loceng dia jampi tinggal kat rumah. Ketatkan drag dulu. Bismillah. Main dekat dia dulu, tengok ada tak ada. Syok kalau dia ada, bau ni. Dia tak macam ikan air nak tunggu dia makan. Dia bau kalau dia ada. Alhamdulillah. Tak rasa. Agak sedap saya dalam lima tu boleh nangkap tegelai dekat. Assalamualaikum kan? Okay, assalamualaikum kan? Selamat tengah hari. Sorry, aku terlupa lagi nak buat video penutup hari. Aku terkejar tadi. Aku duduk kejar Abang Sofi tadi sebab dia nak balik. Cepat-cepat kemah aku tu jalan sini. Okey.
Alhamdulillah hari walaupun cantik tapi rezeki makan banyak tapi rezeki dapat tak ada kan. Adalah 2 ekor saya sedap saya dalam 500 gram. 500 gram ada 500 gram ekor, 600 gram juga nasi ekor. Alhamdulillah terima kasih siapa yang support aku. Syukur alhamdulillah terima kasih banyak. Moga-moga dia pemurahkan rezeki insya-Allah. Insya-Allah aku akan cuba buat yang terbaik lagi. Aku akan cuba kaji apa yang silap aku, apa yang ni kita tak boleh nak pakai hati semua orang. Insya-Allah ya apa yang orang kecam tu semua bagi semangat kat aku lah. Okay, insya-Allah aku akan cuba lagi insya-Allah. Okey, terima kasih siapa yang support aku. Terima kasih. Kau memang terbaiklah juga kau. Jangan lupa like, share and subscribe aku. Subscribe tu penting. Ha, benda-benda tu free je. Subscribe tu untuk bagi semangat kat aku lah, okey. Jom.